Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan Arumi dan Azira. Oke guys, jadi di vlog kali ini kita mau bikin vlog tentang berenang. Yeay. Kita kan sekarang lagi di masa pandemi gini kan guys. Jadi kayak belum aman kalau misalnya ke tempat berenang umum-umum gitu. Jadi kita beli kolam berenang karet ya kan. Dan jadi sekarang langsung aja yuk kita mau lihat kolam karetnya dan kita mus dulu. Oke? Okay? Iya. Oke, langsung aja ya kita pompa. Oke, langsung aja. Jadi guys, nanti kita dibantu-bantu sama papa juga ya kan. Iya, bersama papa. Ini dia guys, kolam berenangnya. Tuh. Jadi ini kita juga udah beli pompanya. Jadi enggak capek guys embus-embusnya tuh. Ini dia. Pompa. Pompa. Kalau kali gitu. Iya. Ini kan bisa, ini kan pakai pompa listrik. Tempat tidur ini. Iya, nggak apa. Tuh guys, kolam berenangnya. Aduh, buka. Gimana? Enggak. Bisa. Wow, itu dia. Keluar. Ntar tunggu papa. Kita tunggu papa dulu ya guys. Papanya lagi siap-siap. A few moments later. Oke, kita hidupin. Wow. Kita isi air. Kita nggak pakai baju renang guys, kita pakai baju biasa. Wow, Azira ada basah semuanya guys tuh. Halo, ini guys karena ini. Ini karena kolam renangnya besar, jadi tuh agak lama guys isinya. Wow, jadi ini masih pendek sekali ya. Masih satu itu, satu apa sih namanya, satu tingkat. Kita kombinasikan sama ini dia. Halo. Kita kombinasikan sama iya. Sama seluncuran, maksudnya kayak sama playground itu. Pasti kalian udah tahu ya kan guys, karena kita udah upload video itu. Wow. Guys, jadi ini tuh airnya belum penuh-penuh guys, padahal udah hampir 1 jam kita tunggu. Tapi baru satu tingkat, mungkin satu tingkat 1 jam ya kan. Ini kolam berenangnya ada 3 tingkat, berarti 3 jam. Jadi karena lama kali jadi langsung aja ya kita main. Azira aja udah basah guys. Oke, langsung aja yuk kita main. Oke, kakak nyemplung ya? Kakak nyemplung ya? Iya. Ah! Guys, lihat tuh masih satu tingkat. Ini masih ada 1-2 tingkat lagi. Operan. Ayo, cepat. Ya. Terus. Cepat.
Jadi segitu saja ya video kami, jangan lupa like, comment.